Halo Ma Bro, ketemu lagi di channelnya si Muni. Kembali lagi untuk petualangan saya di dunia SEO online Bed of Destiny. Kali ini gue mau mainin Defender, yang jelas kalian pasti sering lihat di tiap malam gue live. Yang pasti sih sekarang ada Legends Custom Ma Bro. Gue didandanin bro sama bro nya Beerfish ya. Makasih banyak Ma Bro udah support saya. Dan yang pasti sih kita akan bisa bertualang untuk lebih seru lagi di dunia si online. Dan mungkin baju yang dia berikan ini adalah memiliki kelebihannya, itu ada DDI 4% mah bro, keren banget anjay. Yang pasti sih yang lainnya jangan sampai lupa untuk tetap like and subscribe my channel mah bro. Kita lanjutin aja, sekarang gua mau nyobain apa sih yang namanya untuk ngelebur batu-batuan dengan item dari fasilitas barunya Seal Online. Jadi setiap karakter itu nanti memiliki kelebihan status untuk tambahan dari 3 batu yang sudah disediakan. Oke deh, sebelum kita milih nanti untuk ngelebur ke merah, oranye ataupun kuning, gue harus cari dulu untuk rainbow ininya ya, apa namanya, rainbow powdernya. Ini kebilang sangat susah sekali bro, kita buktiin aja. Gue lanjutkan saja mah bro, yang pasti sih nggak bikin bete lah. Saya tahu untuk random rate-nya ini pasti sangat rendah sekali, dan kita akan membutuhkan puluhan batu-batuan permata bro. Oke mah bro, lanjut saja dulu katanya. Oke lanjut bro. Beerfish. Oke, ini dia pakaiannya. Yehihi, keren mah bro. Oke, kita masuk channel 1. Yang jelas sih untuk karakternya ini adalah Defender. Ini terkenal sangat cukup apes mah bro. Pasti setiap hari yang udah sering nonton di live saya itu udah pasti ngelihat Defender saya bikin geli mah bro. Nah, ini dia hasil gua untuk keliling dari Sage dan juga untuk dari Blue Eye-nya. Ini hasil tangkapan saya selama 1 minggu kemarin. Untungnya nggak dibuangin ping diamondnya semua, dan saya coba untuk pancing pengen tahu ada pola apakah yang bisa kita akalin ya bro. Cuman ini sepertinya susah karena kolomnya ada 10, itu otomatis rednya makin sulit untuk acak-acak lengkapnya bro. Ya elah, kacau. Waduh, gua harus percepat ini. Jadi sorry kalau suara saya ini kepotong-potong. Yang jelas sih kalian lihat aja hasilnya. Semoga ada pola yang menarik yang bisa kalian ikutin dan bisa jadi tips trik yang unik ya. Karena beberapa kali ini ternyata gagal. Kemarin berhasil 1 kali aja, mungkin lagi hoki waktu pas live ke-14 ya. Episode ke-14 menggunakan Defender itu langsung jadi untuk King Diamond. Tapi barusan saya cek untuk kristalnya itu hanya dapat 1-2 powder, berarti memang kristal nggak saya rekomendasikan untuk dilebur ya. Ini antara diamond dan pink diamond, memang rate-nya lebih tinggi pink diamond karena sampai jadi powdernya ada yang sampai 6 kemudian 5 untuk diamond, rata-rata 4. Ini saya coba pancing reset. Ya 3 kemudian 4. Nah, ini kayaknya memang agak susah mah bro. Gue bingung juga ini. Pink diamond tuh apa disekaligusin aja ya? Ya udah, tarikan kedua nanti kita coba untuk langsung sekaligusin dapat apa gitu bro. Ini kalau kayak gini terus kayaknya bisa bete. Ini kayaknya untuk powder yang putihnya itu udah jelas pasti dapat 1 stack lah mamen. Ini nanti kita harus rubah dulu jadi kristalnya. Makasih banyak ya yang udah support teman-teman. Kemarin juga saya jadi tahu gitu untuk NPC-nya, gue nggak pernah nonton, nggak pernah lihat, nggak pernah merhatiin websitenya juga, nggak sempat. Tapi karena sering live dan discuss dengan teman-teman se-Sealovers, jadinya saya cepat paham. Jadi teman-teman yang baru main gak usah khawatir, kalian cukup stand tune. Aduh, habis ya tune ya. Tetap standby di channelnya si Muni mah bro. Oke, kita ambil lagi. Ini kita coba langsung ada kristal.
kristal agak banyak. Saya coba sengaja. Ini sudah jam 1 malam. Kita lanjutin dulu, pengen tahu aja kalau kita isi semua isinya seperti apa. Dan set. Oh my god, cuma 24 namanya. Ayah. Kayak apa ini? Oke, kita cari tempat lain lah. Moga lebih hoki, mah bro. Ini di kantor ternyata nggak bagus. Defender tuh sepertinya bukan di sini kantornya. Ini kantor Craftman, mah men. Penasaran lah. Ini cara identifikasi untuk item biasa. Wah, nggak berpengaruh, bro. Aduh. Itu untuk nyari OPT ya, posisi seperti itu di Craftman. Ini untuk ring. Untuk ring posisinya seperti ini biasanya. Aduh, nggak dapat juga 5 dan 4 itu pasti. Oke deh, coba lagi tengah. Tengah-tengah. 844 nggak ada, mah bro. Diamond rata-rata 4 powder yang didapatnya. Alah. Ke mana ini? Kita ke nenek lah, ke rumah nenek lah, bro. Oke, nenek, permisi. Semoga kamu memberikan keberuntungan ke saya untuk stone dismantle ini. Gue bingung juga. 6. Aduh. 5. Iya elah. Susah, bro. Asli susah. Aduh, malah 4. Aduh, ping diamond ini harusnya peluangnya lebih tinggi. Gak ngaruh, main dikecoh pun. Reset 3 kali juga udah gak bisa. Oke deh. Oh my god. 190 powder. Nah. Alah, nenek kamu nakal, nenek. Oke. Oke, mah bro. Ya udah, kita lanjutkan terbang langsung, mah men. Stone dismantle di Sepis. Semoga ini beruntung. Semoga ya. Bro, tuh kayak gini, pahit sekali. Ah, kayak apa ini? Satu. Wah, ini yang bikin naikin harga permata ya sekarang. Pink diamond jangan dibuangin. Itu karena rate-nya lebih tinggi untuk dapetin rainbow powder ya. Ini saya nyoba diamond, gak ada sama sekali tanda-tandanya bakal dapet dari diamond biasa. Hanya powdernya aja lebih banyak dari kristal. Jadi kalau menurut saya sih kristal kayaknya jangan deh. Sayang. Saya belum pernah tahu juga ada yang dapat dari kristal. Ini kita coba masukin semua lah, pusing mas ini kayak ini. Pink diamond tuh pasaran sekarang jadi naik ya. Untuk satu staknya tuh hampir 6 juta apa. Oke, keliling-keliling, set, break, tara. Iyalah, dapat shiny-nya satu, lumayan daripada lumanyun. Oke, kita dapat satu stack, mamen. Yang jelas sih, kayaknya ini memang harus sambil iseng ya, jangan terlalu dianggap serius. Karena nanti lu bisa gila, bro. Peluangnya kecil banget, saya udah ngabisin berapa puluh biji nih. Oke, 280. Aduh, gak apa-apa. Coba lagi, asem. Oke, kita terbang ke mana ini? Ke si ini ya, ke ujung dunia ya. Gua coba di si Gardel, moga ada hokinya dia kasih ke kita, bro. Mungkin nggak apes-apes amat lah. Waduh, alamat buruk. 844. Aduh. Wah. 6 lah, 6. 12 berarti. Aduh, 10 ya. 55, bro. Capping diamondnya ini memang agak susah, bro. Aduh. Bingung ya, belum dapat pola ya. Nanti kalau misalkan saya nemu pola yang lebih baik, nanti saya pasti share. Yang jelas sih journey-nya Defender kali ini nggak main kemana-mana. Saya mau coba farming juga tadinya untuk ngetes baju pemberian Beerfish, belum sempat ya. Itu lumayan DDI 4%, mantap mah bro. Jadinya kayak Templar nanti. Udah bunuh momonnya pasti nambah darahnya, bro. Alah, nggak ada kabar baik. Nggak ada kempat.
6, nah ya gitu dong, 6 lah minimal ngobatin rasa luka hati ini bro. Alah, 9, 5 sama 4 nih. Nah, gitu dong, lumayan tuh, dapat lagi. Oke, ya udah, harapanku pupus mah bro, kita coba tes yang kelima. Alah, satu stak lebih, dasar gadel kamu bikin gua apes. Nah, lanjut. Oke, tadi udah nyobain, aduh sekarang udah musuh bubi ngerjain ini, gila mah pegal juga ya. Gue kayaknya gak akan bisa live nanti. Oke itu si Kotaro. Iya, ditunggu videonya ya. Nih tonton aja mah bro, sampai beres. Semoga lu terhibur, yang pasti sih enjoy fun main gamenya. Jangan sombong-sombong kalian, jangan lupa subscribe dan share ke teman kalian yang sesama player seal ya, biar kita bisa mabar mah bro. Setiap hari kita mabar. Oke, belum dapat juga. Kayak apa ini, friend? Oke, kita gocek lagi. Gocek lagi. Syah, sia. Aduh, ini. Aduh, kacau, bro. Ini ping reset, ganti diamond. Cat. Cat. Nah, ini baru, bro. Diamond ya, ini dari diamond, bro. Berarti ada peluangnya diamond. Oke. Sudah terbukti. Dan sepertinya saya tidak mau membuang waktu lagi. Saya harus cepat muterin juga. Ini terlalu lama nanti videonya. Masih ada satu bang lagi gua. Aduh, ya, okelah. A few minutes later. Per 10 ya gua tukernya ya. Oke, siap. Ini kemarin nyari keliling-keliling, aku sampai enggak tahu. Untung anak-anak info, bro. Makasih tetap komunikasinya jalin dan tali silaturahminya buat semua. Semoga kalian diberi rezeki yang banyak kalau silaturahminya bagus, bro. Oke. Tara Stone Manager, saya udah punya 50 biji, bro. Saya nih kristal. Dan kekampretosan sebelumnya cuma dapat akurasi 2, mamen, Orange Stone. Aduh, kemarin nurut ke siapa ya gue ya? Apes banget, bro. Yang yellow nggak bisa kayaknya. Yang yellow tuh cuman HP ya, persentasenya ya. Oke, kita coba red aja lah, red lah. Mumpung levelnya masih kecil, semoga dapat damage lah gitu. Nggak terlalu, wah, nggak terlalu apes lah gitu. Ya Tuhan, kayak apa ini? Kampretos mah bro. Astaga. Omae wa mou shindeiru. Nani? Attack. Oke deh, selamat menikmati videonya. Makasih banyak dan semoga kalian bahagia dengan kesialan saya. Thank you for watching. Jangan lupa untuk komentarnya dan like-nya kalau kalian suka. Tetap stay tune dan jangan sampai lupa untuk pantengin terus channelnya si Muni, mau di live ataupun di konten-kontennya. Ini kesialannya, attack 20 dan akurasinya cuma 2. Ini harus direset. Ini pasti harus direset. Ini cat paling nyebelin, udah levelingnya susah. Untung didandanin sama anak-anak. Makasih banyak yang udah support terus. Dan tetap semoga kalian semangat yang main gamenya. Jangan dibikin stres, dibikin enjoy aja. Gua nggak mau kalian tiba-tiba jadi orang aneh gara-gara apa setiap main gamenya ya. Dinikmati aja. Oke. Dadah, bye-bye ma bro. Makasih banyak. Jangan sampai lupa kalau ketemu saya, sembah dulu ma bro. Oke deh, sepertinya kita harus meninggalkan tempat ini dan saya akan coba leveling dan kita lanjutkan perjalanan saya ini sampai level 230 dan sebentar ini. Ini ngapain dia ngeliatin gua? Senang ya gua sial ya? Ampas lu. Alah, apa ini? Udah. Yalah, continue aja. Semoga gua ada kemampuan untuk bikin lagi konten.